kejuaraan Fun Climbing U13 PMK Trenggalek bersama dengan TRC Trenggalek dalam rangka memperingati HUT ke-21 PNNRI telah usai dilaksanakan, diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai penjuru Nusantara. Selain sebagai sarana memberikan wadah bagi pecinta olahraga panjat tebing, khususnya generasi muda, momen ini juga sekaligus merupakan salah satu bentuk dukungan PMK Trenggalek dalam mempromosikan serta mengembangkan wisata tebing Teluk Lintang sebagai wisata minat khusus di Kabupaten Trenggalek. Tujuannya sih kita untuk yang pertama untuk mengenalkan wisata tebing. Salah satunya kita di tebing itu bisa buat olahraga loh gitu intinya. Bisa untuk kompetisi juga loh panjat tebing kayak gitu. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih kepada semua saja yang sudah ikut, yang menyukseskan kegiatan ini, terutama BNN yang telah menyupport. Jadi terima kasih. Pemerintah desa selalu aktif untuk menyupport kegiatan-kegiatan kaitannya dengan infrastruktur. Harapan saya untuk kedepannya ini wisata bisa berkembang dan bisa untuk aktivitas anak-anak manjat tebing dan untuk wisatawan juga. Dan semoga dengan terselenggaranya acara ini bisa menambah atlet-atlet panjat tebing di Trenggalek. Dan bisa juga untuk bisa membantu perekonomian di desa Gansari, khususnya di bawah tebing. Ya lumayan menguntungkan ya. Kalau ini dari mana Bu? Ini dari sini saja Mas. Masyarakat sini ya? Masyarakat sekitar sini. Alhamdulillah Mas. Lancar ya? Kemarin ya laku. Itu mulai kemarin. Masnya dari mana? Malang Om, saya. Malang. Udah ada yang laku belum Mas nih? Tiga kan belum. Karena ini kan barang ini Mas, barang Atos ya. Nah gimana nih dengan kegiatan event ini? Keren ya? Ini pertama loh Mas. Besok Jawa, mungkin ya? Kalau udah jalan di Jawa Timur jalan, se-Indonesia tambah ngeri. Nah, itu dia, sukses okay terus lah. Salah satu momen romantik untuk pemanjat tebing ini, terutama di Jawa Timur untuk memulai apa memanfaatkan tebing-tebing yang ada di Jawa Timur. Apalagi kan di wilayah selatan Jawa Timur kan terdapat banyak sekali tebing-tebing yang bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk kompetisi di tebing seperti itu.